GST turut mendapat perhatian sidang Dewan Undangan Negeri Dun Selangor. Adun Sungai Burung Datuk Muhammad Syamsuddin Gliaz membidas setengah wakil rakyat yang cuba menakut-nakutkan rakyat dengan menyebar maklumat mengelirukan. Tegas Datuk Muhammad Syamsuddin, hakikatnya GST bukan perkara asing bagi kebanyakan negara luar. Malah penasihat ekonomi Selangor, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pernah mengakui kebaikan GST ketika menjadi Menteri Keuangan dalam Kerajaan Persekutuan. GST yang telah dalam kata dikembangkan sebagai sesuatu yang buruk. Sedangkan ini telah diakui adalah satu sistem percayaan yang baik. Mantan Menteri Keuangan pada masa itu, yang merupakan penasihat ekonomi Negeri Selangor, mengatakan bahawa GST ini juga adalah merupakan suatu sistem percayaan yang baik. Tetapi telah ditangguhkan pelaksanaan kerana dia tak beranilah menugas pada masa itu. Terkesan dengan kenyataan Adun Sungai Burung tersebut, wakil rakyat dari pihak kerajaan negeri bangun untuk mencelah, menyuarakan perasaan tidak puas hati sehingga berlaku kekecohan dan pertikaman lidah. Datuk Muhammad Syamsuddin dengan lantang menyifatkan golongan yang menentang GST sebagai mereka yang ketinggalan zaman.